Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue. Dan juga kali ini gue mau main game Obliterus Casa. Oke, jadi ini apa requestan dari penonton gue. Ya, gue sebenarnya sih pengen main game lagi dah. Bosen coba bikin tutorial mulu, puyeng. Oh ya, sebenarnya gue nih udah main ya satu night kemarin. Cuman ya itulah, rekamannya patah-patah banget coy. Ini game memang parah nih, berat banget tuh kan. Gue belum main aja udah 15 FPS loh. Gak sanggup nih buat main di laptop gue kayaknya. Apalagi tunnel tuh harus CPU-nya tuh harus 5.0 ke atas. Kalau gue kan CPU-nya mentok di 1.9, walaupun gue naikin sekalipun gak bisa, udah mentok, udah max banget. Nah, kalau ini nih harus 5.0 nih pas di tunnel. Makanya itu gue berat banget pas tunnel tuh. Kalau di kantor mah aman, gue masih lancar dikit-dikit lah. Kalau tunnel tuh parah, cuma kalau pusing. Oke, daripada banyak lagi, mari kita mulai permainannya. New game. Ya semoga aja ada perubahan lah. Gue bisa kotak-katik kan, siapa tau ada perubahan dikit-dikit. Oke, permainan sudah dimulai. Oh, jujur ini masih berat banget sih. Tong, ting, tong, ting, tong. Kalau gue rasa sih ini masih berat ya. Coba naik tangga deh, naik tangga. Tuh naik tangga juga masih delay. Mungkin kalau buat main di naik tinggi kayaknya gue gak bakal bisa deh. Bakalan susahan sih ini, berat banget pokoknya. Kita cek dulu kameranya cuy. Wah, ada dia, udah main aja dianya. Kamu jangan jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh, maksudnya jangan dekat-dekat ya. Kamu jump scare saya lagi. Oke, di sini ada jam, jam 12.30. Di sini FPS gua di 20 sampai 25 lah. Itu setara FPS film-film gitu loh. Ya, pun nggak 30 FPS sih, tapi semoga aja ini bisa bertahan sampai minimal naik 1 lah, naik 1 atau 1 bisa lah. Jangan kabur. Jangan lupa ini untuk dihapus, coy. Gue penasaran sih. Ini mana ya? Gak usah, gue di naik 1 tuh lawan 2 Mickey Mouse sekaligus deh. Gue terangin dah biar kelihatan. Ada 2 Mickey Mouse, coy. Gak salah, coy. Ong 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 itu Freddy Fazbear. Apa, jangan kabur lu. Ada Mickey Mouse item coy, tapi gue lupa di mana dia. Bukan item ini, tapi ada lagi yang lain. Nah, dia tuh suka jump scare pas pengen menang gitu loh, kampret emang. Mana sih, kita cek-cekin dulu di kameranya, siapa tahu ketemu. Kosong. Hei, kamu ngapain? Nah, situ dah, diem. Kalau main di mode kantor tuh aman banget, cok. Tapi masalahnya ada mode tunnel tuh. Gue males banget mode tunnel. Tunnel apa tunnel lah, bacanya gue gak tahu, bodo amat. Yang pasti itulah mode paling berat gue. Yang bikin laptop gue jadi panas. Kayak kompor mainnya ini. Gue main di laptop, main di kompor, cok. Jangan kabur aja dah. Ini itu your friend are dead. Temanmu mati. Aku di sini untuk menolongmu. Musik di kamera menipu dia. Check this notepad. Oke. Itu sih artinya. Jangan kabur ya. Cekin coy. Kalau enggak salah ada animatronik satu lagi deh. Yang Mickey Mouse hitam coy, yang kayak yang belakangnya itu kayak laba-laba gitu. Ada satu lagi tuh tar Toto jam sekian jam 5.30. Sialan emang. Aman kan ya? Oke, aman. Cekin lagi. Nah, situ dong, jangan kabur-kaburan. Ini sih nih, pintu diablak gini sih. Pintunya tuh jangan diablak, woi. Kalau pintu diablak gitu mah ya animator termasuk yang ada ke dalam rumah. Kocak, kadang-kadang game pun up. Tapi gue penasaran ya, ini tempat tinggal di mana sih? Gue berasa main di apa rumah itu loh, rumahnya kayak kastil-kastil gitu tuh, rumah yang ketinggalan gitu. Aduh, jangan terjadi dia nih, ntar gue di jump scare yang ada. Dengar suara ambience gak sih? Ambience. Yang kayak kok gue denger ya, itu jadi merinding nih.
cek atas cuy. Takutnya ada animatronik di atas. Oke, kosong, aman. Hapus dulu notepadnya. Cek-cekin. Takutnya ada animatronik. Jangan ke situ-situ, woi. Mundur aja, mundur. Buat pancing ke sini kali ya. Nah, sini nih. Nah, aman banget kalau situ mah jauh. Ada dia noh. Halo, apa kabar? Lihat nih, aku di sini dong. Kamu cupu, kamu bisa masuk kah? Minimal kalau masuk tuh jalannya cepet lah. Jalannya lama gitu, gimana mau masuk? Ada-ada saja. Suaranya enak banget. Aduh, jangan kabur-kaburan. Sini dah lu, sini aja dah. Ini gua rekam jam 2.49. Ya kayak biasa lah, gua main game horror tuh pasti malam-malam lah. Ya kali gua main game horror siang-siang. Kalau siang-siang tuh gua cuman ngedit doang biasanya. Nah, kalau malam-malam baru gua mulai main game-nya. Karena kalau main game horror siang-siang tuh apa ya? Nuansanya enggak nangkep. Enggak jadi serem yang ada. Oh, itu kamera. Kamera fungsi buat apa tahu? Gua enggak tahu bakal fungsi buat apa itu. Enggak ngerti gua. Oh bro, jangan gitu bro, gue merinding bro. Really dude, bikin gue takut loh. Apaan tuh? Gue kan gue liat sesuatu. Oh di situ, aman-aman. Gue takutnya ada yang tembus coy. Soalnya gue kemarin tuh kena jumpscare di jam 5.30. Nah, tuh kan? Ini gue nggak tahu nih dia tuh datang dari mana gitu loh. Ini mode tersulit nih. Aduh, nyari-nyari Mickey Mouse putih deh. Mickey Mouse putih ya, Di. Atuh. Dua. Ayo, Mickey Mouse putih, atuh lagi. Bukan itu. Nah, tiga. Nice, aman. Nyari Mickey Mouse putih itu susah banget. Soalnya apa ya, butuh kejelian yang tinggi. Sama kayak main FNAF apa sih, FNAF GR. Hostility mainnya. Oke, gamenya sudah selesai coy, jam 6 pagi. Itu gue bingung tuh, gue kenapa bisa kena jumpscare ya, aneh banget. Gue penasaran tuh siapa sih yang nge-jumpscare gue. Gue gak ada salah apa-apaan coy. Aneh masuk ke jauh, gue tau kena jumpscare. Haduh. The morning sun has driven them back into the darkness. Cahaya matahari pagi membuat mereka kembali ke gelapan. FPS-nya masih lancar, masih 25-an. Duh, ini tunnel gue paling benci nih. Tuh. Jadi berat cok game-nya, cok. Aduh, gak bisa ngeliat gue. Oh, ini pintunya. Oke, aman-aman, gue tahu. Kita ke sini. Gue enggak tahu ini kita. Nah, gue kemarin tuh nge-stuck di sini, cuy. Gedenya. Gue nge-stuck karena gue tuh gak tahu mau ngapain. Game-nya patah-patah. Duh, jangan. Jangan ada animatronik kek. Gue denger suara. Gue denger suara, kabur ngapain diem. Kabur ngapain diem. Aduh. Gue denger suara sumpah. Ih, gue takut cok, ada suara cok. Aduh, gimana sih tempatnya, gue gak tahu loh. Gue tuh agak-agak takut main di sini cuy. So gelap banget, gue tuh orang takut gelap. Ini ya.
kok gamenya patah-patah. Gamenya patah-patah gak enak banget asli. Ngapain? Ngapain sih? Ya nge-stuck gua mulai. Ini bukan. Oh, nyari kunci. Aman enggak? Harusnya aman ya. Suara di belakang, cok. Suara deket banget. Kabur, malah diem. Suara deket banget. Lari! Lari, lari! Sumpah, gue takut. Cepetan, cok. Lari, cok. Gue dikejar. Cok, malah diem. Itu gue dikejar. Gila. Ayo, dikit lagi. We can do it. Game patah-patah. We can do it. Aise. Akhirnya. Tunnel pertama selesai, sumpah gamenya patah-patah banget di tunnel, gue gak bisa main. Oke, naik kedua sudah dimulai. FPS-nya masih lancar, jadi masih aman untuk buat dilanjutin. Tau-tau udah begini aja. Cek kamera, takutnya ada animatronik. Ah, itu apaan, cok? Apaan, cow? Aduh. Alamak, itu apaan? Kayak kaget asli. Ada motor yang jangan di sini. Oke, aman, nice, aman. Apa ini? Oh, ini nggak mempan kah? Bro, really bro. Aduh, mampus dah gua dia masuk, coy. Listen for sound in the attic. He is scared by the light. A new creature is roaming your camera. Oh, use the flashlight. Siapa yang mau gua flash? Aduh, gua takut jumpscare. Aduh, cok, ini apaan sih? Baru naik 2 udah mati. Nyari Mickey Mouse lagi gua. Hari-hari nyari Mickey putih. Mickey Mouse putih harus fokus gua nih. Oke, kosong. 1. 2. Aduh, bukan. Hei, nggak mau lihat. Dua. Hei, nggak mau lihat gua. Aduh, sumpah suara gak enak. Aduh, 2 lagi mana? Mickey putih kamu nih. Jumpscare gua, cok. Mickey putihnya ngumpet-ngumpet mainnya. Game over. Wah, gila. Dahan deh. Gila, gua main 16 menit cuma satu naik dong. Parah anjay. Enggak bisa nih gua lanjutin nih. FPS gua udah mulai kendor, cuy.
15 doang. Ya, ya wes lah, gue udahan dah. Udah terlalu lama, gue udah 16 menit lebih gue rekam. Sampai di sini juga gue. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam goodbye. Dadah.